datang ke meletup. Sihat ke? Sihat alhamdulillah. Boleh tak kita main game dulu sebelum kita nak interview? Ah, game dia menari kepada lagu dengan cara sendiri. Okey, lagu dia awak kat mana? Ha? Boleh eh? Kita start eh? Duduk je lah eh. Duduk je pun boleh. Tak ada masalah. Lagi-lagi. Awak kat mana? Apakah benda yang menanti peminat di live search di Istana Budaya? Okey, so kepada semua yang datang sana, rasakan eksperimentasi kami yang terbaru di Istana Budaya. Haa, eksperimen macam mana tu? Datang lah. So dengan kita punya Lima Shallows, it gonna be very big sound, very macam orkestra ke ni? Tidak orkestra, tapi dengan Lima Shallows, dia adalah new eksperimentasi kita. Oh, wow. Punya apakah kenangan yang paling terindah lah yang Amy ingat sepanjang konsert-konsert yang lepas? Saya tu konsert emosi lah pada 2003. Kenapa ya? Di mana lebih 40 lebih orang 40 lebih ribu orang dan itu adalah satu konsert di mana kita bergabung semua. Itu adalah satu kenangan. Rasa macam nostalgia lah balik ke semua dan semua orang. The paling great thing yang kita buat adalah dapat masuk. Okey, untuk peminat-peminat yang lama, yang baru, terima kasih kerana dari dulu sampai ke ini dah 33 tahun saya bagi PAC memberikan banyak-banyak terima kasih atas sokongan diorang ini, buat semua dan tanpa diorang kita orang tak mungkin di sini sampai hari ini. Jadi saya ucapkan sentiasa dirahmati Allah, sentiasa diberi kemudahan dan thank you.